dengan Nanat ini mobil saya satu AC-nya jadi dingin, suara semakin halus, mesin kita menjadi ringan, dan banyak lagi. BBM irit menjadi 30%, dan yang lebih penting kita membantu pemerintah dalam mengatasi polusi udara di jalan. Ini ada tiga varian. Yang pertama adalah Minicon M12, Minicon untuk mobil yang umum. Kemudian ada Minicon mobil M24, ini untuk mobil, truk, bus, dan lain sebagainya. Dan ada Minicon motor, ya, untuk motor, disebutnya juga MM, seperti itu. Nah, produk knowledge-nya apa? Jadi teman-teman sebelum jualan pun harus tahu sedikit produk knowledge. Nanti ada pembahasan khusus secara intens produk knowledge-nya seperti apa. Namun kita secara sekilas nih, bahwa Minicon ini adalah perangkat otomotif kendaraan yang bekerja di dalam kelistrikan, yang menyempurnakan kelistrikan dan lain sebagainya. Intinya dari aki sampai ke pembakaran dan ke yang lainnya itu dimaksimalkan. Adapun penghematan, Minicon ini memang bisa menghemat bahan bakar, bukan karena dari bensinnya, tetapi alat pembakarannya itu dibesarkan sama Minicon gitu dengan kelistrikannya. Nah, seperti itu. Nanti ada pelajarin ya di member area dan di grup Telegram, itu penjelasannya ada, videonya banyak. Nah, kemudian manfaatnya ada banyak nih ya, hemat BBM, suara jadi halus dan lain sebagainya. Nah, teman-teman pelajari ya di member area ya. Jadi biar bisa lebih detail, itu lengkap kok ada gitu. Nah, keunggulan produk dibanding produk yang lain. Yang pertama adalah harga lebih terjangkau. Karena ada produk, banyak produk seperti ini, tetapi yang sama seperti Minicon, istilahnya produk yang sudah mempunyai badan hukum, itu harganya itu di atas 1 juta, 2 juta dan lain sebagainya. Sedangkan Minicon harganya jauh lebih murah. Kemudian Minicon mempunyai garansi 10 tahun lebih lama daripada yang lain. Yang lain itu paling harganya mahal 2 juta, kemudian garansinya cuma sampai 5 tahun saja, Minicon 10 tahun. Kemudian penggunaan sangat mudah, tinggal colok aja di lighter. Nah, kalau yang lain itu pakainya harus masukin ke aki dan lain sebagainya. Ini produknya seperti itu. Nah, teman-teman kalau mau detail silakan bisa lihat di grup Telegram ya. Grup Telegram atau channel itu banyak banget. Kemudian sudah digunakan lebih dari 100 ribu pengguna yang puas ya. Jadi sebetulnya lebih dari 100 ribu, dan ini dalam dan luar negeri. Dan ini digunakan juga untuk mobil-mobil yang mobil seperti Lamborghini dan lain sebagainya, sudah banyak yang menggunakan. Nah, kemudian bisa terasa, itu typo, bisa terasa manfaatnya dari 5 menit pemakaian pertama. Jadi ketika dicolok itu kerasa dari mulai AC dan lain sebagainya. Ini produk knowledge-nya seperti itu. Nah, harga HET-nya, harga eceran terendahnya itu terjaga. Biasanya sebuah produk kalau masuk dia ke marketplace, harga bisa hancur. Jadi kalau si A jualnya sekian, si B bisa jual sekian. Nah, tapi untuk produk Minicon ini terjaga. Ketika ada yang melanggar di marketplace, maka dia akan di take down, seperti itu. Nah, ini disclaimer ya, setiap mobil punya manfaatnya berbeda-beda, pastinya hasilnya pun akan berbeda-beda setiap orang. Nah, ini produk Minicon, harganya berapa sih? 597.000 ya. Ini sudah garansi 10 tahun. Nah, ketika teman-teman jual ini, teman-teman mendapatkan komisi sebesar 150.000. Nah, ini gede loh teman-teman. Nah, sekarang tuh lagi ada promo, dan teman-teman yang lain sudah merasakannya, bahwa sampai nanti, sampai 1 Agustus, ketika menjual satu produk ini mendapatkan komisi 225.000. Ini enak banget, dua kali jual aja teman-teman udah bisa buat makan bakso sekeluarga, insya Allah seperti itu. Kemudian teman-teman juga masih dapat komisi dari reseller sebesar 25.000. Nah, reseller tadi sudah diterangkan, orang yang membeli di teman-teman, yang membeli di Anda, dia jual lagi. Nah, Anda akan dapat komisinya. Nah, ini lagi, sudah gratis ongkir se-Indonesia. Ini juga bonus lighter. Nah, lighter, multi lighter. Nah, ini selama persediaan ya. Kalau persediaan yang nggak ada ya berarti habis. Selama persediaan ada, kita kirimkan ini. Jadi, teman-teman bisa leluasa jualannya, promosinya. Nah, keuntungan potensialnya seperti apa sih? Kalau saya fokus banget di bisnis laris manis, jadi seperti ini. Ini ada Anda. Kemudian Anda sebar website atau iklan atau apapun yang Anda lakukan, mendatangkan traffic ke website Anda.
Anda ambil di member area, kemudian Anda share, kemudian ada orang si B ini masuk ke website Anda dan dia membeli. Nah, ketika dia membeli, maka Anda mendapatkan komisi langsung 100.000. Nah, 100.000. Oh, ini harusnya 150.000 ya, 150.000. Nah, ketika nanti dikoreksi saja ini 150.000 kalau tergantung produknya. Kalau produknya Minicon berarti ya apa namanya? Minicon mobil, berarti komisinya 225.000 selama promo ini. Nah, kemudian B ini menjual lagi ke si C. Nah, ketika si B menjual ke C, Anda dapat komisi. Nah, komisinya 250.000. Ini kalau Minicon mobil ya, kalau Minicon mobil. Ini adalah potensi pasif income Anda. Kalau Anda punya banyak reseller atau tahu-tahu ada satu orang yang Anda ajak, tetapi dia jago main di Facebook Ads, main kemudian dia juga jago main di marketplace, coba repeat ordernya dari mereka, Anda dapat, itu keuntungannya besar sekali.